memberikan informasi seputar kuliner Kapurung khas Masamba. Sagunya yang akan mau ditumpang untuk diolah jadi sagu dan berikutnya menjadi kuliner Kapurung. Jadi kita mendekat ke sana, teman-teman. Teman-teman, tempat proses pembuatan sagu ya. Ada terpal untuk tempat sagu ya. Jadi seperti apa nanti proses-prosesnya ya, pembuatannya, pengolahannya. Pengangkutan sagu.
makan juga ya. Sagu menjadi kapurung khas Masamba ya, khas suku dulu.